ya, benar dia senangnya panjat pinang. Dia enggak penting dapat hadiahnya, yang penting merosotnya aja. Dapat gelinya gitu ya. Kita ada muli ada gitu. Kalau 17-an kita ingat semuanya lomba apa? Lomba bawa kelereng. Kalau dia lomba makan kelereng. Ya, alhamdulillah dari seumur hidup saya ya. Dari saya TK, SD, SMP, SMA, kuliah lagi. Baru kali ini pengibaran bendera melalui virtual gitu ya. Dan tetap tidak menghilangkan hikmatnya. Karena tadi juga kita terkah juga dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke mengikutinya. Jadi ini adalah teman-teman inti aja ya, perwakilan-perwakilan aja. Dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, pokoknya 6 wilayah termasuk Pulau Seribu. Ini ada teman-teman semuanya. Sebuah keberuntungan ya. Keberuntungan artinya tadi kita virtual, yang lainnya di dalam, kita di luar gitu ya. Kenapa? Selain dapat hikmatnya juga dapat sehatnya juga gitu ya. Karena kita tadi lumayan berjemur ada kurang lebih 2 jam lah. Iya, ini patungan kita ya. Patungan. Jadi gini, kalau bicara persiapan ya, karena kan kita menggunakan baju daerah ya. Nah, kebetulan kita pakai daerah DKI Jakarta atau Betawi. Ya udah, Betawi kan juga agak simpel-simpel, biasa sehari-harian gitu ya. Kalau misalnya ceweknya kan kayak gitu, kayak gitu. Cowoknya juga berbagai macam ragam. Ada yang pakai baju koko, ada yang pakai jas dan sebagainya. Kalau bicara persiapan, nggak ada persiapan ya kita ya, benar ya. Karena kita punya gitu ya, punya gitu, alhamdulillah gitu. Jadi ya udah kita pakai. Lumayan lah tadi pas lewat, Anies Sandiaga gitu katanya gitu.